kok gitu sih boy. Dia tweet gitu anjir. Halo semuanya, nama gua Hyudan. Kita lanjut lagi main game Anime Factor Simulator dia. Oke, jadi sorry banget karena udah seminggu kali ya gua enggak konten lagi, enggak nge-live lagi karena pengen libur aja sebenarnya ya. Pengen liburnya, gua capek anjir. Dan kebetulan tadi malam nih ya ada update 9 yang dimana kita kedapatan hero baru juga ya, dan di sini kita dapat secret baru juga. Kita dapat secret baru dan mythical baru juga, dan buat yang enggak tahu di sini ada yang baru ya. Dia ada di MHA, buat yang belum tahu gua pengen tahu dulu. Ini kalian tuh bisa apa sih namanya, ngeriroll pasif ya, yang dimana kalau misalkan karakternya lemah itu bisa kena buff, dapat buff dari sini. Contoh nih, gue sekarang ada mana ya, di sini pakainya Sard ya, soalnya ini pakai Sard. Ini One Piece nih, ini One Piece, ini Secret Village, mana yang gegean dikit gitu ya. Ini gold deh, gold ya, gue punya Yorichi. Kita roll dulu coba Yorichinya ya. Salah. Epic Fighter Yorichi, mana tuh si kampret tadi? Mana sih? Nah, si Asep kita select. Salah apa ya? Ini mah bukan gol, ngapain ini mah beda server anjir. Saya beda server. Kita ke ini aja ya, ke crafting ini, gua lupa bedon. Eto. Nih. Eto, kita select Eto. Anjir. Kita reroll. Dapat apa nih kira-kira? Oi, Rich. Rich 1. Jadi buff Rich 1 ini narik 1 ini dapat, kalau misalnya kita pakai si unit ini, kita dapatnya tuh bakalan dapat 0,1 kalian. Berarti kalau Rich 2 mungkin 0,2 atau gimana, gua enggak tahu. Coba kita reroll lagi ya, gua penasaran juga sih. Siapa tahu dapat yang GG ya kan? Sini yang paling GG itu dia tuh strong kali ya nama itunya ya, gua lupa. Nama iniannya nih. Dapat apa nih? Nah, strong ya nih, strong. Ini dapat damage nih, coy. Ini dapat strong 1 nih gua nih. Kebetulan kita dapat strong 1, coba kita lihat dia nambahin damage-nya berapa. 10% more damage. Jadi tadinya itu 120 juta. Coba kita lihat di folder ya. Di goal ini level 122 tadi ya. 99 juta, coy. Nambahnya itu 10%. Aslinya tadi 99 juta karena dapat buff. Dia jadi 120 salah bedon, ini 123 level lah. 120 juta. Salah gua. Sorry. 123. 110 dapat 10 ya. 10 juta, nambah 10 juta damage-nya. Berarti kalau misalkan dia itu udah level gede bisa ngalahin Ami kali damage-nya ya, gebukannya itu. Oke, karena gua shard-nya itu belum cukup banyak, jadi kita lanjut lagi ke tempat berikutnya ya. Kita balik lagi ke tempat One Punch Man. Di sini juga ada secret. Di sini ada secret ya. Dan gue juga lupa nih. Gue juga lupa ngasih taunya. Ini kendaraan baru dari One Punch Man. Yang dimana kalian bakal dapetin ini kalau udah nyelesain misi dari si Ramen Cyclist nih ya, Moomin Rider nih ya. Dia bentuknya otak, coy. Kaget gue ya pas dapet itu tiba-tiba nongolnya otak. Dia anjir naik otak gitu, gak tau gue kirain ya. Taunya telekinesis. Sprint to go. Buat yang belum tahu nih, gue kasih tau dulu ya sebelum kita mulai video yang sebenarnya. Gue kasih tau dulu tempat secret bossnya ya, buat yang belum tahu. Kalian tuh lewat sini, coy. Gue nggak tahu kalau lewat sini bisa apa enggak ya? Enggak lah, nggak bisa kayaknya. Susah kalau lewat situ ya. Mendingan lewat sini aja. Gue nggak mau naik kayak, tolong. Pelan-pelan ya di sini ya. Ini agak ngeri nih. Nah. Awas nyangkut ya, tuh kan pala gue nyangkut kayaknya tuh. Oke, aman. Pala gue nyangkut. Ini bosnya nih ya, free hook anjir. Siapa yang mau meluk landak? Dia 100 billion doang darahnya, gue gak tahu. Tapi ini dapat duitnya berapa ya? Karena duit gue tuh udah tek begini, agak susah ngeliat penghasilannya itu anjir. Oke, kita turun lagi, langsung kita ke video yang sebenarnya ya. Jadi sebelum kita mulai nih ya, buat yang belum subscribe dulu buruan, dan jangan lupa juga like-nya nih. Kalian pada pelit banget pada like nih ya, like doang juga ya. Kalau udah langsung aja ke videonya. Seperti di judul video, kita bakalan ngaduin si Bald Hero, Shiny One Punch Man, sama Emperor Alien dan
mythicalnya doang ya, mythicalnya doang. Itu pasti beda kayaknya ultinya ya. Kayaknya beda sih, kayaknya ya. Gua gak tahu juga. Dan karena gua belum dapetin shardnya OPM, jadi belum bisa ngecrafting gua. Ini mythical gua udah banyak sih tuh. Kalau shiny tinggal 3 lagi ya. Masih agak jauh perjalanan buat dapetin shiny crafting ya. Oke, jadi kita mulai dulu dari yang biasa dulu ya, jangan-jangan yang mythical. Yang mythical nanti aja, yang kedua itu. Oke, kita pakai dulu, salah gua. Unequip dulu. Kita baru equip. Oke. Attack. Jadi settingnya udah gua hidupin belum ya? Udah. Oke, sip. Gua gak tahu itu jurus apa ya, serius punch atau apa, gua gak tahu itu. Oke, 652 juta itu level 122 juta itu ultimate-nya ya, sekali doang gitu. Dia tuh damage-nya 68 juta per gebuknya ya, per gebuk sekali gebuk itu 68 juta. Coba kita ganti ke shiny Bald Hero One Punch Man ya, coba. Oh, gue lupa ngitungin ya, kayaknya ini 3, 4, 5, 6, 7 hit sampai dia ulti. Buset. Coba auto clicknya jangan dihidupin deh. Gue ngeliat ultinya damage-nya berapa itu. Rame banget kayaknya. Coba kita lihat ultinya. Tadi auto clicknya gue matiin dulu. Ini ultinya berapa ini kayaknya. Duh, 1,5B. Lebih gede sih ini. Iya pastinya lebih gede ya, karena dia sekali gebuknya aja 120, sedangkan yang biasa 68, dua kali lipatnya gitu ya. Sekarang kita coba yang si Boros nih. Coba si Boros kita unequip dulu. Kok Borosnya di unequip? Salah gua, maksud gua Bald Hero nya. Kok gak connect gua, anjir. Wah anjir, tampilannya kece juga itu. Buh 5, 6, 7 juga ya, 7 hit sampai dia ulti. Gimana ultinya? Eh mana tuh orang? Gue hilang, anjir. Kok gitu sih boy? Dia tweet gitu anjir. Nih. Tuh 286, gue gak tau tiga kali ini berapa kali. 286 nya agak banyak sih tuh. Udah, lucu sih ya gerakannya. Oke, jadi itulah dia ya showcase kita pada video kali ini. Dan thank you buat nih bagaimana sampai habis. Jadi sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you semuanya.